manusia ni menepati janji dia. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa di sana? Saya Cikgu Hidayat. Cikgu Hidayat. Ya, saya. Mengajar cikgu? Ya, saya guru pendidikan khas. Oh, guru pendidikan khas. Ya, saya. Hidayat ada di Facebook ke? Ada. Saya Muhammad Hidayat tu. Oh, Muhammad Hidayat. Ya, saya. Okey. Dari mana Hidayat? Saya dari Batu Kes, Selangor. Ya, Hidayat. Boleh saya teruskan ke? Ya, Hidayat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, mula-mula saya nak mengambil sedikit masa pendengar lah. Saya nak bagi sedikit komen tentang kisah yang diceritakan oleh saudari kita Nur Laila Badar, Kasih Badar, minggu lepas. Minggu lepas. Kebetulan saya tidak mendengar. Tapi setelah mendengar rakaman, saya ada berhubung dengan Puan Nur Laila ni. Dan dia sedang mendengar bersama kita. Jadi saya telah meminta izin lah untuk memberi sedikit pandangan berdasarkan apa yang saya faham. Tentang masalah ataupun tentang apa yang telah beliau ceritakan. Itu nawaitu anda pertama sekali nak buat panggilan. Betul. Anda telah menerangkan dengan dia sebenarnya apa-apa dah? Belum. Belum? Belum. Saya cuma bercerita dengan dia tentang saya minta izin untuk memaklumkan perkara ini di malam ni lah, ketika buat panggilan malam ni. Beliau sedang ternanti-nantilah apa pandangan saya. Okey. Sebab saya nak berkongsi pandangan ni supaya mungkin ada antara kawan-kawan kita yang mendengar malam ni ada pandangan sebaliknya atau mungkin sependapat dengan saya. Okey. Baik. Saya boleh mulakan? Dari tadi saya dah bagi mulakan. Okey. Okay, terima kasih. Okey. Beliau ada menyebut tentang harimau tunggal. Okey. Tentang kabus, tentang gumpalan kain kuning dan juga kehadiran harimau itu berkali-kali. Sehinggalah harimau tersebut datang kepada beliau untuk mengikat perjanjian. Menawarkan diri menjadi pendamping. Okey, untuk kisah harimau tersebut, saya berpendapat harimau itu adalah salah satu bahan atau benda ataupun medium yang dihantar sebagai penyampai ilmu sihir. Maknanya harimau itu adalah kenderaan kepada ilmu sihir yang dihantar kepada beliau oleh orang tertentu lah. Okey, jadi yang cantiknya tentang cerita ni sebab Laila berjaya menyampaikan kepada kita dengan detail setiap perkara atau perincian yang berlaku. Yang saya nak sentuh dalam cerita harimau ini ialah tentang Laila kata pintu dia berkurung selama semalaman dalam bilik. Sehari dalam bilik. Sedang dan ibu bapanya di luar mendengar sesuatu bunyi dari luar lah. Setelah bapanya azan, pintu terbuka dengan sendirinya. Okey, pada pandangan saya, apa Laila ni sebenarnya ketika beliau sedang berkomunikasi dengan harimau itu, sebenarnya Laila berada di alam lain. Dia bukan berada di alam kita kerana jika Laila berada dalam keadaan sedar, ibu bapanya tidak akan jumpa dia duduk dalam keadaan seperti seekor angkung di atas almari. Okey, dan pintu terbuka sendiri kerana azan, memang kerana azan itu sendiri ada kekuatan yang di luar jangkaan jika diazan jika dilaungkan dalam keadaan kecemasan. Ataupun dilaungkan dalam keadaan penuh dengan keyakinan. Sungguhan dan keyakinan. Ah ya.
Baik, kemudian okay, habis pandangan saya tentang harimau, masuk kepada setelah itu beliau mendapatkan rawatan daripada pakciknya atau seorang pakcik tu yang dia kata muntah seketul darah, ada 7 helai benang bergumpal, kemudian dimandikan air limau tu. Saya dapati orang yang merawat lah, kalau mengikut pandangan saya ni, mahir lah dalam apa yang beliau kerjakan lah. Maknanya pakcik tu ada ada kemahiran yang betul lah untuk mengeluarkan apa ni, bahan-bahan sihir yang telah dihantar ketika hadirnya harimau tu mengganggu Laila. Okay. Kemudian beberapa hari selepas itu, saya ingat seminggu, Laila cerita, beliau tersedar dan mendapati sedang dijilat oleh harimau itu dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Okey, jadi pandangan saya dalam kes ini ialah harimau itu telah mendapati Laila ni sangat sukar untuk ditembusi. Walaupun sihir tu telah sampai kepada beliau. Sukar ditembusi kenapa? Sebab Laila boleh mengesan kehadiran makhluk yang dihantar. Jadi harimau itu sendiri tanpa, mungkin tanpa pengetahuan daripada tuan yang menghantarnya, telah membuat U-turn. Dia buat U-turn untuk tidak lagi mempertuankan tuan asal, sebaliknya sekarang memilih Laila. Kerana itu dia mengambil keputusan untuk menjilat kembali segala bahan yang dihantar dalam bentuk sihir itu yang masih lekat pada badan Laila. Okey, kemudian Laila ada menyebut tentang soal perjanjian, penampilan dan sebagainya. Saya nak bawakan satu ayat Al-Quran ya. Kalau saya dibenarkan membaca sedikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Maksudnya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari jin. Tetapi mereka, yakni jin, menjadikan mereka, yakni manusia, bertambah sesat. Dalam sesetengah tafsir menyebut, maka menjadikan jin itu bertambah sombong dan bongkak. Okey. Sebab dalam kisah Laila juga, Laila dia menyebut tentang mereka, makhluk ini, maksud saya makhluk jin, tidak suka jika seseorang manusia itu bongkak atau meninggi diri. Okey. Sebenarnya apa yang tersirat di sebalik kata-kata Laila itu ialah, jika jin mendapati ada manusia yang bongkak, maka manusia tersebut sebenarnya sedang mencabar kewibawaan mereka, kerana mereka lah yang memegang sikap atau sifat kesombongan itu. Jadi dia marah sebab mereka marah kerana mereka percaya sepatutnya mereka lah yang memiliki sikap seperti itu. Atau dengan kata lain, sifat bongkak ataupun meninggi diri ni dalam sudut yang betul sebenarnya adalah satu kekuatan kita manusia ni untuk melawan mereka. Saya ambil contoh begini. Apabila kita berdepan dengan makhluk Allah SWT yang bernama jin ni, sebenarnya kita boleh bongkak. Maksud saya, jika kita benar-benar yakin dengan kekuatan diri kita, kita memang seorang yang menghampirkan diri kepada Allah, maka kita sebenarnya boleh menggunakan beberapa ataupun mungkin keseluruhan kalimah-kalimah Allah untuk membuktikan bahawa kitalah sebenarnya yang selayaknya untuk bongkak, kerana itulah khalifah Allah di muka bumi. Jadi menggunakan kesombongan atau kebongkakan seorang khalifah tu, saya buat in bracket dia, kebongkakan tu, supaya mungkin setengah pendengar kurang faham.
ini bahasa terbaliklah saya cakap ni. Okey, bila kita boleh berkeadaan demikian apabila berhadapan dengan mereka, insya-Allah mereka akan kalah. Okey, baiklah. Ada lagi nak diulas dengan pendek cerita pasal Laila? Ada sedikit tentang air jenazah. Silakan. Okey. Tentang air jenazah tu, saya ada buat sedikit rujukan lah. Pada saya, manusia seperti Laila ni sangat istimewa. Jadi, apa yang beliau sebut, memang bahagian beliau, memang Allah SWT hadiahkan kepada beliau untuk sebagai panduan, sebagai pengalaman kepada beliau sendiri. Sebab saya percaya 99% atau 99.99% manusia di muka bumi ini tidak mempunyai apa yang Laila miliki. Jadi oleh kerana yang demikian, Laila boleh berkongsi dengan kita. Cuma orang lain tidaklah perlu sampai terkejar-kejar untuk mencari apa yang ada di sebalik air jenazah. Sebab ada hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda bersabda, janganlah engkau mencaci orang yang telah meninggal kerana mereka sudah sampai kepada apa yang pernah mereka lakukan. Maknanya amalan-amalan tu telah pun dihitung, ditimbang dan diberikan balasannya selayaknya sejak daripada situasi orang yang hendak meninggal dunia itu dalam keadaan sakaratul maut. Baiklah. Okey. Saya rasa ada satu lagi apa di Jisma saya nak sebut. Panjangnya. Boleh. Boleh ke tak boleh? Pendekkan. Iaitu yang DJ Isma ada sebut tentang mereka tidak suka kalau ada manusia yang dapat melihat alam mereka. Baik, sebenarnya statement tu perlu dibetulkan sebab sebenarnya bukan mereka tidak suka. Mereka malu sebenarnya. Kerana apabila ada antara manusia yang dapat melihat alam mereka, banyak rahsia-rahsia mereka, terutama kekurangan mereka sebagai makhluk bernama jin. Terbongkar. Jadi untuk mengelakkan itu, manusia-manusia yang dapat melihat ini sering diganggu. Itulah saja komen saya untuk malam ni. Dan saya mohon maaflah kepada semua kerana mengambil sedikit masa pada malam ni. Itu saja. Ya, saya itu saja. Kalau nak sambung boleh, tapi saya bagi peluang pada kawan-kawan yang lain. Yalah. Saya nak cerita dari anda. Saya tak nak anda mengulas tentang dia terlalu panjang. Nak memanjangkan lagi. Orang nak dengar, orang boleh dengar rakaman dia. Apa yang anda cakap tu kadang-kadang betul. Cuma saya nak cerita dari anda. Ada. Saya memang ada cerita. Saya nak cerita dari anda. Nak saya telefon saya semula nak, atau nak telefon sekarang? Teruskan. Anda gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kita tunggu di hujung nanti, okey? Okey. Jaga diri baik-baik. Okey. Assalamualaikum.